Lah, kenapa gue jadi jelek banget gini? Hey everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channelnya Elvina Aldista. Seperti yang ada di judul, kali ini gue mau nyobain Monomola aka lip tato, aka tato bibir. Penasaran hasil tatonya? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Nah kayak gini packagingnya. Gue di sini punya 3. Ada rose pink, ada sweet orange, dan ada cherry red. Kali ini gue mau nyobain yang paling merah, cherry red. Sekarang gue buka packagingnya, kayak apa ya? Diintip. Nah, kayak gini dia packagingnya, dan di sini ada segelnya, dan tulisannya Cina, dan gue nggak ngerti coy bacanya ya. Dan seperti ini aplikatornya, dan gue swatch. Ini yang cherry red. Ini sweet orange. Dan ini rose pink. Kali ini gue mau nyobain yang paling merah. Yaitu cherry red. Gue hapus dulu lipstick gue. Lah, kenapa gue jadi jelek banget gini? Udah gue hapus lipsticknya. Udah kayak orang yang abis makan orang. Gue udah kayak Dracula aja ini. Rasa di bibir itu kayak lo makan jelly dan jellynya bluberan ke bibir lo. Dan ditunggu sampai kering sampai bisa dikletek. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jangan goyang, jangan goyang. Ini udah kering. Gue pegang dan gak ada bekas di tangan gue. Bibir gue lebih pink dari sebelumnya, tapi nggak merah seperti yang warnanya bilang. Ya lumayan sih. Mungkin kalau bibir teman-teman warnanya lebih cerah, mungkin teman-teman bakal bisa dapet warna sesuai sama produknya. Hasilnya cocok kalau mau dipakai sehari-hari. Jadi nggak perlu pakai lipstick, tapi udah lumayan pink, udah lumayan merah. Worth to buy atau enggak tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman suka yang natural, nggak pakai lipstick tapi udah lebih pink dari sebelumnya, teman-teman bisa cobain. Tapi kalau gue sendiri, gue bakal coba ini kalau gue di rumah aja. Nah, kalau teman-teman juga mau nyobain lip tato kayak gini, aka tato bibir, teman-teman juga bisa cek di video giveaway 5000 subscriber, karena di situ ada giveaway yang hadiahnya ini juga. Jadi masing-masing dapat satu kayak gini. Teman-teman bisa langsung klik video di atas atau di bawah sini. Oke guys, sekian dulu video dari gue dan semoga lo suka dan semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya suatu produk yang pengen gue cobain, teman-teman bisa langsung tinggalin komen di bawah sini. Dan kalau teman-teman belum subscribe channel ini, subscribe sekarang dan aktifin notifikasinya yang ada gambar loncengnya, karena akan ada 2 video di hari Senin dan hari Kamis. Kalau teman-teman belum nonton video gue sebelumnya, teman-teman bisa langsung klik di atas sini atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye.